Video memperlihatkan seorang ayah memijak anak laki-lakinya viral di media sosial, diunggah salah satunya akun Instagram @dagelan, Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022. Bukannya hilangkan pegal-pegal, malah membuat pemuda tersebut makin kesakitan. Nampak dalam video, si pemuda itu baring tengkurap, kakinya dipegang sang ayah, sambil dipijat bagian betis. Baru satu kali elusan pijatan, pemuda itu berteriak kesakitan dengan gaya bermacam-macam. Sang ibu yang merekam peristiwa tersebut hanya bisa menertawakan sang anak. Ia bahkan menyebutkan si anak seperti orang yang sedang kesurupan. Meski sudah berteriak kesakitan berulang kali, si ayah tetap melanjutkan pijatannya. Sampai si pemuda mengatakan untuk berhenti dan langsung sembuh.